Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban di kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bully atau penindasan adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memojokkan orang lain dengan ada merendahkan, mengolok-olok, hingga kekerasan fisik. Bullying secara verbal. Jenis tindakan yang dilakukan pada bully ini yaitu berupa julukan nama, celaan, fitnah, dan kritik kejam. Bullying secara fisik. Jenis bully ini berupa memukuli, menendang, menampar, mencekik, dan menggigit. Secara relasional. Jenis bully ini merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis. Depresi yang sudah pada tahap serius mampu membuat seseorang tak lagi memiliki harapan, sehingga mudah jatuh dan putus asa. Jika seseorang mengalami depresi dan keterpurukan, hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.